masih baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Ustaz Kekoci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol lonceng tu untuk notification. Banyak lagi video menarik sempat kita. Di Instagram, pelakon Nat Zainal sempat bersiaran langsung mengulas mengenai watak penyondol, iaitu Kirana yang dibawanya dalam dendam seorang isteri. Meskipun melakonkan watak itu, Nat Zainal jelas tidak menyukai wanita yang merampas hak orang lain. Terpalit dengan isu hangat kini, Puteri Sarah turut menyertai sesi live di Instagram Nat Zainal dan dia ditanyakan beberapa soalan panas. Menurut Puteri Sarah, dia mendiamkan diri selama 4 tahun kerana mahu menjaga aib suami dan keluarga. Tapi kali ini, dia nekat mengambil tindakan kerana tidak tahan lagi diganggu secara emosi. Aku buat sekarang bukan sebab nak rampas laki aku balik. Itu 4 tahun dulu. Aku sekarang nak tuntut hak aku untuk anak-anak aku. Sepatutnya aku yang hentam dia, ganyang dia tapi aku diam. Engkau yang hentam aku macam aku ni ambil suami kau. Ini dah terbalik. Puteri Sarah juga turut memohon penonton sesi live itu mendoakan semoga kesnya dibicarakan di bawah kes jenayah kerana mengganggu rumah tangga orang. Pelakon ini sempat ditanya adakah dia menerima jika orang ketiga tampil memohon maaf dan meminta izin untuk menjadi isteri kedua. Ini jawapan Puteri Sarah. Kalau awal-awal dia buat macam tu, mungkin aku marah dan mungkin akan pertimbangkan. Tapi awal-awal kau dah buat macam-macam, serang mak mertua aku. Selepas kena blok dengan mak mertua aku, dia kacau adik-adik Syamsul pula. Apa benda? Menurut Puteri Sarah, dia turut mengatakan ramai warganet mempertikaikan dirinya menolak dan menghalang suaminya Syamsul Yusof daripada berpoligami. Semua orang kata saya halang poligami. Rasulullah SAW sendiri berkahwin lain selepas kewafatan Siti Khadijah. Para lelaki di dalam Instagram live ini tolong dengar baik-baik. Rasulullah SAW tidak suka Fatimah Az-Zahra iaitu anaknya dimadukan. Jadi korang baca dulu dan fahamkan. Jangan main cakap kata lelaki boleh kahwin 4. Lagi satu, kalau lelaki nak berpoligami, carilah keturunan yang baik-baik dan carilah bakal isteri yang baik, terangnya lagi. Dalam masa yang sama, Puteri Sarah turut meluahkan rasa hairan apabila dikacau oleh pihak ketiga seolah-olah dirinya merupakan orang luar. Sepatutnya saya yang pergi hentam dan ganyang dia. Tapi dia yang hentam saya macam saya ambil suami dia pula. Ini sudah terbalik, ujar Puteri Sarah. Untuk rekod, Puteri Sarah dan Syamsul Yusof diijab kabulkan pada Mac 2014 dan dikurniakan dua cahaya mata iaitu Syaikhul Islam serta Sumayyah. Terima kasih korang sudah tengok video aku. Ha, kita jumpa lagi untuk next video pula. Bye. Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini. Bye.